Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang iri terhadap saudara sendiri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak eh, punya banyak saudara itu tentu sesuatu yang membahagiakan kita. Tetapi di sela-sela kebahagiaan itu eh, sangat sering terjadi bahwa antar saudara itu bisa iri, merasa iri, bahkan sejak kecil. Dalam hal mereka bermain dan sebagainya itu merasa iri. Ada anak yang mengungkapkan hal itu tetapi ada pula yang tidak mengungkapkannya tetapi dari tingkah lakunya kelihatan sekali bahwa dia iri terhadap saudaranya. Nah, apa apakah apa saja alasan-alasan yang membuat seseorang itu bisa iri terhadap saudaranya bahkan saudara kandungnya sendiri? Ada beberapa penyebabnya Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita ini memang dibanding-bandingkan oleh orang tua atau oleh sanak saudara atau oleh guru atau oleh teman. Nah, sudah tentu kita ini dibanding-bandingkannya secara negatif, dalam pengertian kita dinilai kurang, ya. Misalnya nih, ya, kita ini berkulit gelap, sedangkan kakak kita berkulit terang. Nah, akhirnya itu muncul tuh komentar-komentar. Bahkan dari orang tua sendiri kadang-kadang muncul komentar kamu ini, "Anak siapa? Kok kamu kok kulitnya gelap? Kakakmu kulitnya terang, kami semua kulitnya terang, dan sebagainya." Jadi, ada kalanya kalimat-kalimat yang dilontarkan baik oleh orang tua, ataupun oleh sanak saudara, atau oleh teman, atau oleh guru yang membanding-bandingkan kita, membuat kita tuh merasa ada yang kurang dalam diri kita. Nah, jadi dengan kata lain akhirnya tuh ya muncullah iri hati dah ya habis kok saya dibandingkan dan dibandingkannya itu kurang sedangkan kakak saya atau adik saya itu dianggap lebih dan kita ya nggak mau dianggap kurang kita mau yang lebih itu sebenarnya sejak usia berapa Pak kalau seseorang itu atau seorang anak itu menyadari atau mulai tubuh rasa iri hatinya sebetulnya udah tentu anak-anak itu sejak kecil ya misalkan sejak umur 3 tahun 4 tahun sudah mulai mempunyai rasa ingin memiliki Makanya apa yang dilihatnya dia akan ambil. Kakaknya sedang main sesuatu dia akan ambil. Sebab apa yang dia inginkan ya dia ingin langsung miliki. Tapi benar-benar rasa iri itu timbul. Memang sebetulnya barulah ada sekitar usia sekitar 7-8 tahun. Jadi kira-kira di usia, usia 8 tahun itulah atau 9 tahun. Anak-anak itu tuh mulai bisa melihat dirinya dari luar. Artinya dia bisa mulai dengan objektif melihat apa tuh yang dia miliki, apa tuh yang tidak dimiliki, dan bagaimana tuh dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah anak-anak kecil masih memang belum bisa ya membandingkan diri dengan orang lain karena dia belum bisa keluar dari dirinya kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain. Pikir kira seusia sekitar 8-9 tahunan anak-anak sudah mulai bisa. Nah biasanya di saat itulah Waktu dia mulai bisa ya secara objektif keluar dari dirinya kemudian memandang kembali dirinya dan membandingkannya dengan orang lain Barulah dia bisa mengatakan kok saya nggak punya ini dia kok punya ini ya Dan ternyata ini kok lebih baik daripada yang saya punya Nah di saat-saat itulah iri hati yang sesungguhnya seperti yang kita kenal barulah muncul Jadi sebenarnya walaupun tidak ada orang yang membanding-bandingkan dia dia sendiri akan membandingkan dirinya dengan orang lain gitu Pak Pak. Seringkali pada akhirnya itulah yang terjadi Pak Gunawan. Jadi karena ya dianya sering dibanding-bandingkan, dia nggak suka, ya nah nanti lama-lama tanpa dibanding-bandingkannya pun, dia juga mulai membanding-bandingkan diri dengan orang-orang lain. Nah sebetulnya Pak Gunawan dalam kasus ini nih ya, misalkan dalam kasus yang pertama tadi yang baru saja kita bahas, Rasa iri itu tuh keluar dari kemarahan Pak Gunawan Ya sebetulnya sudah ada unsur marah karena kita merasa ditolak oleh orang yang yang penting bagi kita dalam hal ini misalkan orang tua ya kadang-kadang orang tua anggap bercanda ya misalkan tadi itu yang saya singgung kamu kok kulitnya gelap, kakakmu kulitnya putih walaupun bercanda atau apa tapi karena itu dikatakan oleh orang tua sendiri kita itu merasa adanya penolakan ya kita jadi marah. Nah Biasanya itu sebagai pelampiasan kita menunjukkan kemarahan dalam bentuk iri hati kepada seseorang yang digunakan sebagai perbandingan untuk menolak kita. Ya mungkin kita sudah juga su uh, malah kepada orang tua kita, tapi yang jadikan kita jadikan sasaran kemarahan jadi adalah uh, misalkan kakak kita itu, sebab ya dia kan yang dibandingkan dan dia yang punya lebih dan dan kita yang nggak punya jadi kita marah kepada orang yang dibandingkan dengan kita itu ya tapi seringkali walaupun marah seorang yang marah itu pun kadang-kadang masih menutup nutupi kemarahannya atau dia tidak mengakui dengan jujur bahwa dia marah karena iri pak Pol. memang itu bukan perasaan yang nyaman bahkan Anak kecil sekalipun ya Pak Gunawan Kalau misalkan kita tanyakan ya Kamu marah karena kamu iri ya Jawabannya pasti adalah tidak. Sebab kenapa? Sebab secara emang alamiah rasa iri itu tuh menempatkan kita di bawah orang lain. Itu sebabnya tuh sulit untuk kita mengakui bahwa ya saya iri. Sebab ya kita nggak mau ditempatkan di bawah orang lain. Nah itu sebabnya kita bisa melihat dalam contoh di Alkitab Kain dan Habil. Uh, iri hati itu bisa berbuahkan sebuah tindakan yang sangat-sangat uh, kejam ya Pak Gunawan Misalkan di kejadian pasal 4 ayat 4 dan 5 ditulis Maka Tuhan mengindahkan habil dan korban persembahannya itu Tapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Nah kita tahu apa yang terjadi selanjutnya Kain marah kemudian membunuh adik kandungnya sendiri Nah, jadi begitu kuatnya perasaan iri karena marah ya. Saya kok dianggap kurang, kok saya kok ditolak oleh figur penting dalam hidup saya. Maka dilampiaskanlah kemarahan itu kepada orang yang dibandingkannya dengan kita. Ya, jadi sebenarnya dari pihak Tuhan itu kan tidak mau memperbandingkan antara habil dan kain. Itu hanya perasaan habil terhadap kain gitu Pak Pol. Jadi yang memang terjadi adalah sebetulnya Tuhan itu sedang menegur kain. Sebab? Pada intinya, kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya? Karena persembahan itu Tuhan uh, hanya mau terima jika dipersembahkan dengan hati tulus. Memang ada orang yang menginterpretasi, oh karena mungkin kain itu tidak mempersembahkan hewan, mempersembahkan tumbuh-tumbuhan atau apa. Saya rasa itu bukan ya, Tuhan itu nggak memusingkan ya uh, apanya yang dipersembahkan. Tuhan jauh lebih memusingkan atau mempedulikan, hati yang mempersembahkan. Jadi rupanya hatinya lah. Makanya Tuhan langsung memberi peringatan kepada kain. Hati-hati ya setan sedang mau menggodamu. Sedang mau masuk ke dalam dirimu. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam pencobaan. Tapi ya tetap tidak didengarkannya. Malah tambah marah. Tambah marah akhirnya memutuskan membunuh saingannya itu. Saudaranya sendiri padahal. Jadi artinya kalau memang kita sudah mempunyai rasa iri terhadap orang lain. Ditegur pun kita malah Mengeraskan hati dan malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji lagi, Bapak. Rupanya dalam kasus kain ini ya, dia tambah marah Pak Gunawan waktu Tuhan tegur dia. Ya, Tuhan menolak persembahannya sebab Tuhan ingin mendidik dia ya. Untuk memberi persembahan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh bersyukur atas karunia Tuhan kepadanya. Nah, itu yang tidak dimilikinya. Tapi dia malahan tambah marah, malahan iri bukannya melihat dirinya bahwa dia memang tidak punya ketulusan dalam persembahan, tapi justru membuahkan keirian yang berisikan kemarahan yang begitu besar. Ya, selain e, karena kita dibandingkan, apakah ada alasan lain, Pak, e, sehingga timbul iri hati itu? Biasanya kita itu juga membanding-bandingkan diri karena menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Saudara kita itu ya, misalnya nih ya, kita melihat dalam tanda kutip keberuntungannya memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Misalnya nih ya, adik kita ini sangat pandai bergaul, selalu dikelilingi teman, sedang kita tidak mempunyai teman sebanyak adik-adik kita. Nah oleh karenanya kita iri kepada adik kita karena keterampilan bergaulnya itu membuatnya populer, sedangkan kita tidak dapat menikmati perkawanan yang luas. Jadi ya, kok kamu kok beruntung, kok kamu kok gara-gara bisa bergaul, kamu kok jadinya memiliki sesuatu yang saya tidak punya dan saya dambakan. Nah, itu ya pada akhirnya membuahkan iri hati Pak Benawan. Jadi masalahnya di sini, banyak orang atau kita sendiri juga tidak bisa menerima kelebihan seseorang itu aja. Bahkan saudara kita sendiri ya, ya. karena ya sebab bagaimanapun tuh kita melihat kelebihannya itu tuh. Membawa keberuntungan atau membawa sesuatu yang positif baginya, jadi yang kita inginkan belum tentu sebetulnya, uh, misalnya dia keterampilan bergaulnya itu. Tapi yang kita inginkan adalah dalam kasus tadi, itu banyaknya teman menjadi orang yang populer, orang yang disenangi oleh orang. Nah, itu tuh yang kita rasanya kok nggak terima, kok saya nggak punya, kok dia punya. Jadi kita akhirnya berontak dan iri sekali dengan saudara sendiri. Ya padahal di dalam satu keluarga, di dalam saudara kandung ini kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, Pak, Pak. Tepat sekali. Nah selama selama kelebihannya itu tuh tidak mengundang terlalu banyak komentar-komentar yang positif memuji dia masih oke. Okay. Tapi begitu kelebihannya saudara kita itu mengundang hal-hal yang begitu positif sehingga dia benar-benar mendapatkan keberuntungan gara-gara kelebihannya itu. Pada umumnya saudara-saudara yang lain itu tuh tidak bisa terima Pak Gunawan. Itu sebabnya seringkali kalau orang tanya saya anak saya ada dua misalnya. Satu sangat cerdas, adiknya kurang cerdas. Sebaiknya bagaimana disekolahkan di sekolah yang sama atau tidak. Saya sering katakan tidak sokalkan mereka di tempat yang berbeda. Karena yang 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 kasihan adalah si adik kalau tidak sepandai si kakak atau kebalikannya. Sebab yang pandai itu akan menerima begitu banyak be, apa dia keberuntungan atau keuntungan. Nah, yang 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 tidak punya hanya bisa gigi jari melihat dan itu akan sangat mengusik sekali perasaannya. Ya, Pak kalau tadi Pak eh, Paul memberikan contoh tentang Kain dan Habel. Dalam hal yang kedua ini apakah Alkitab juga ada contohnya yang jelas itu Pak Paul? Ada Pak Gunawan yaitu tentang Yusuf ya kita tahu dia adalah contoh korban iri hati kakak-kakaknya. Mana di kejadian pasal 37 ayat 3 dan 4 ditulis Israel yaitu Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, kita tahu apa yang terjadi setelah itu Pak Gunawan. Mereka menangkap Yusuf dan hampir membunuhnya. Tapi ya akhirnya mereka menjual Yusuf menjadi seorang budak yang sebetulnya sama dengan melenyapkannya karena ya udah Yusuf itu selama lamanya akan hilang tak bisa lagi pulang kalau bukan karena keajaiban Tuhan. Nah pertanyaannya mengapakah mereka begitu iri kepada Yusuf? Nah oleh karena Yusuf mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan yaitu kasih sayang dan perhatian serta hadiah yang mahal dari ayah mereka Yakub. Jadi sekali lagi saudara-saudara itu melihat gara-gara Yusuf itu tuh disayangi, diperhatikan, dia anak dari mama yang disayangi oleh aku. Wah, dia nggak, mereka nggak terima. Jadi akhirnya berusaha melenyapkan Yusuf. Nah, kasus seperti ini Pak Paul, kan bukan tidak mungkin terjadi pada abad sekarang ini di kehidupan kita ini Pak Paul. Nah, bagaimana sebenarnya sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kalau anaknya banyak seperti Yakub ini lagi pula dia ya, memang menyayangi anaknya yang paling bungsu gitu Pak Pak. Sudah tentu Yakub itu seharusnya sensitif ya. Jangan sampai ya membedakan Yusuf sebegitu spesialnya. Karena nggak bisa enggak ya kakak-kakaknya akan melihat dan marah. Kok kami nggak mengalami perhatian seperti ini? Kok kami nggak pernah dibelikan baju atau jubah yang bagus? Nah bisa jadi juga ya kakak-kakaknya juga merasa kami ini yang bekerja keras sebab saat itu Yusuf masih kecil jadi kita tahu yang memang sudah bekerja mengurus ternak itu kakaknya semua karena kita tahu juga Rahel mempunyai anak itu di akhir-akhir karena setelah untuk waktu yang lama Rahel tidak bisa mempunyai anak. Jadi memang beda usia itu agak jauh. Jadi waktu Yusuf mulai besar, kakak-kakaknya itu tuh sudah bekerja membantu, membanting tulang untuk papanya. Nggak pernah dapat jubah yang sebagus itu. Tiba-tiba lihat si Yusuf lahir disambut, disayangi, kemudian diberikan jubah baju. Wah, nggak bisa terima mereka. Jadi kalau kita orang tua punya anak ada beberapa dan anak kita punya kelebihan-kelebihan tertentu, sebaiknya jangan muncul-munculkan itu di depan anak-anak yang lain. Jangan puja-puji dia di hadapan ada adik adiknya atau kakaknya dan jangan belikan barang-barang yang bagus-bagus mahal-mahal sedangkan yang lainnya tidak. Jadi sedapatnya memang perlakukan anak sama. Misalnya kalau kita mau memuji, lah ketiganya atau kedua-duanya. Anak kita misalkan dua atau tiga. Kamu kelebihan di sini, kamu kelebihannya di situ, kamu kelebihannya ini. Nah, jadi kita sama rata memberitahukan kelebihan mereka dan tunjukkan bahwa kita sayang kepada mereka sama ya. Kita mengagumi kelebihan mereka masing-masing dan selalu tekankan bahwa Tuhan yang memberikan karunia-karunia ini jadi bukannya karena kitanya, bukan karena kita lebih rajin, lebih cerdas, lebih apa, bukan. Ini benar-benar anugerah Tuhan semata. Yang penting kita gunakan untuk nanti kepentingan Tuhan pula. Jadi dengan cara ini anak-anak tidak merasa terusik ya dengan perhatian dan kasih sayang atau hadiah-hadiah yang dilimpahkan hanya kepada salah satu anak. Tapi yang juga membuat saudara-saudara Yusuf iri terhadap Yusuf ini kan mimpi-mimpi Yusuf itu Pak Paul yang diceritakan oleh Yusuf. Nah, lalu kakak-kakaknya merasa, loh masa kami ini harus nyembah kamu, harus ikut kamu gitu." Sudah tentu selain dari iri waktu mendengar mimpi Yusuf, mereka itu marah Pak Benawan, tambah marah aja. Coba buat mereka ini Yusuf nih benar-benar nih anak yang terlalu dimanja ya. Gara-gara dimanjai seperti itu, makanya sampai mimpi pun mimpinya harus seperti itu ya, menjadi bos, menjadi atasan mereka. Jadi sudah tentu hal-hal ini membuat mereka tambah benci kepada Yusuf. Jadi sebenarnya uh, iri macam ini itu bukan berasal dari diri Yusuf itu sendiri Pak Paul tetapi dari lingkungan yang membuat dia atau mendorong dia menimbulkan iri hati saudara-saudaranya terhadap Yusuf itu. Betul Jadi dalam kasus ini sebetulnya yang terjadi adalah gara-gara Yakub ya memberikan perhatian yang begitu besar kepada anaknya kepada Yusuf sehingga akhirnya Yusuf menjadi korbannya dari perbuatan orang tuanya yang kurang bijaksana ini. Nah, Pak Paul, ada orang tua itu yang menyayangi salah satu anaknya karena anaknya ini sering sakit-sakitan gitu, Pak Paul. Sehingga hmm. orang tua ini memberikan perhatian ekstra terhadap anak yang sering sakit ini. Apakah hal itu juga bisa menimbulkan iri saudara-saudaranya yang lain, Pak? Nah, kalau dalam kondisi sakit ya mungkin sekali nggak seperti itu karena adik-adiknya atau kakaknya bisa melihat bahwa ia ya, dia sakit, dia memerlukan perhatian. Nah, tapi sekali lagi kalau berlebihan kemungkinan besar ya tetap akan mengganggu jadi sedap pada dapatnya orang tua itu tuh tidak ya mem membeda-bedakan anak, perlakukan semua dengan sama rata. Ya, Bapak, apakah ada alasan yang lain, Bapak? Yang berikut adalah kita dapat merasa iri kepada saudara sendiri bila apa yang tadinya kita punya kemudian dialihkan kepada orang lain dalam hal ini kepada saudara kita ya. Nah misalnya nih ya saya langsung petik saja cerita tentang Esau dan Yakub ya di Alkitab. Ya, karena semangkuk kacang merah, Esau itu dengan gampangnya menyerahkan hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Ya, ini ditulis di Kejadian pasal 25 ayat 34. Nah, pada akhirnya Yakub pun mempedaya ayahnya Ishak dan berhasil memperoleh berkat anak sulung. Hak yang memang sebetulnya sih telah dijual oleh Esau. Ya, harganya sebetulnya sangat murah yaitu semangkuk kacang merah. Nah, sebagaimana kita tahu, Esau marah dan berjanji untuk membunuh Yakub sendiri setelah ayahnya meninggal dunia. Nah tidak bisa tidak ada rasa iri di hati Esau karena apa yang tadinya menjadi miliknya yaitu hak kesulungan sekarang telah menjadi milik adiknya. Dan nanti pada awalnya itu adalah akibat ulahnya sendiri. Nah kadang-kadang ini memang dilakukan Pak Gunawan oleh orang tua gitu. Ya misalnya nih ya kamu nggak Bagus ulangannya Nah sekarang papa ambil mainannya Eh dikasihkan kepada adiknya Kadang-kadang <guluh> itu yang orang tua lakukan Nah nggak menyadari bahwa Apa yang tadinya milik si kakak Terus sekarang diberikan kepada si adik Wah itu tuh menimbulkan sekali rasa iri yang sangat kuat Atau kita tahu ini sering terjadi ya Waktu misalnya uh, Dedeknya lahir Ya, si anak ini nih terbiasa hidup sendiri selama lima tahun nggak punya dedek. Sekarang dedek lahir, mama papa memberi perhatian kepada adik ya. Wah, si kakak yang umur lima tahun menunjukkan sikap tidak suka sekali. Karena apa? Yang tadinya milik dia perhatian dari orang tua sepenuhnya untuk dia. Sekarang diberikan kepada adiknya. Nah itu biasanya memang menimbulkan rasa iri. Makanya si kakak itu tuh seringkali membuat ulah lah apalah karena nggak bisa terima. Kok sekarang yang tadinya saya punya sekarang jadi milik adik saya gitu. Iya, hal ini juga seringkali terjadi di antara keluarga ketika membagi warisan, Pak Pol. Apabila orang tua itu tidak cukup bijaksana di dalam membagi warisan, itu seringkali terjadi pertengkaran di antara saudara-saudara kandung itu sendiri, Pak Pol. Tepat Pak. sekali, Pak Gunawan. Jadi, memang kita nggak berubah banyak ya. Sejak kecil kita juga marah kalau mainan kita dikasihkan kepada adik kita. Nah, udah besar kita marah kalau warisan kita diberikan kepada adik kita ya. Betul sekali. Iya. Dari Ketiga kisah tadi, Pak, boleh? Ya. Yang Pak Paul sampaikan baik mengenai Kain dan Habel, lalu uh, Yusuf dan yang terakhir ini juga Esau. mengenai Esau dan Yakub. Kesimpulan apa, Pak Paul, yang dapat kita pelajari dari hal-hal itu? Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah hampir dapat dipastikan ya bahwa isi sesungguhnya dari iri hati adalah kemarahan. Kita mungkin ya, tadi Pak Gunawan udah singgung, nggak gitu nyaman ya mau mengakui bahwa sebetulnya saya marah dan itu adalah ya muatan terbesar dari iri hati saya. Marah. Nah, apapun kondisinya jadi dengan kata lain kemarahan merupakan muatan tersembunyi dari iri hati. Nah, itu sebabnya dalam menghadapi iri hati kita mesti mawas diri dengan kemarahan. Kita harus memeriksa dan mengakui penyebab kemarahan kita. Jangan ragu untuk mengakui kemarahan itu sendiri. Jadi benar-benar kita mesti bereskan masalah sesungguhnya, yaitu kita marah. Nah, apa tuh yang membuat kita marah? Itu yang mesti nantinya kita ungkapkan, kita bicarakan kepada orang yang memang membuat kita marah itu. Ya, tetapi karena ini menyangkut saudara kandung sendiri atau orang yang dekat dengan kita sendiri, agak sulit Pak Paul untuk mendeteksi atau bahkan mengakui bahwa saya marah karena saya iri. Ya. Sekali lagi, kenapa tuh kita malu ya mengaku kita iri? Sebab sekali lagi saya jelaskan, iri itu tuh membuat kita berada di bawah orang lain, dan kita nggak mau berada di bawah orang lain. Dan kita merasa tidak pantas gitu dipandang orang lain, om dengan saudara kandungnya, apalagi itu terhadap saudara kandung yang lebih muda dari kita. Iya. Dan kita terbiasa sejak kecil diberitahu yang lebih tua itu harus ngalah dengan yang lebih muda. Ya. Tetapi mau tidak mau ada unsur itu iri hati, itu Bapak. Ya, ya. Dan bukankah waktu kita sebetulnya merasa iri, hal itu tuh memang mem lebih membuktikan bahwa kita tidak punya yang kita inginkan itu. Jadi lebih berat lagi lah untuk kita mengakui kita iri hati. Misalnya, oh ya saya iri hati karena saya kok tidak setampan adik saya. Jadi kita kan membukakan aib bahwa sebetulnya kita itu tuh nggak suka dengan wajah kita sebelum sebelumnya kan mungkin nggak nggak diketahui seperti itu. Iya. Hal yang lain apa Pak Paul yang kita bisa tarik pelajaran dari sini? Hampir dapat dipastikan bahwa kemarahan dalam iri hati disebabkan oleh rasa ketidakadilan Pak Gunawan. Artinya apa ya? Kita merasa dirugikan, Diperlakukan tidak adil, itu sebabnya kita ingin menuntut balas. Nah, ini nih yang membuat kita tuh dalam kondisi iri hati berbuat hal-hal yang kadang-kadang tidak baik ya. Jika kita merasa tidak sanggup untuk menyatakan rasa marah akibat diperlakukan tidak adil kepada orang yang bersangkutan, maka kita pun cenderung melampiaskannya kepada sasaran yang lebih empuk dan lemah. Dalam contoh, misalkan. Saudara-saudara Yusuf, ya tidak berani ia ya menghadapi Yakub. Papa mereka Yusuf yang kena batunya. Dalam kasus Abil dan Kain, ya sama. Kain kan tidak mungkin melawan Tuhan, maka ambillah yang yang dihabiskan. Jadi benar-benar kalau kita marah karena iri hati, ya akhirnya kita cari sasarannya yang kita anggap lemah dan empuk. Ya jadi kalau kita merasa diperlakukan tidak adil, pak Gunawan. Pertama kita mesti memeriksa diri sendiri ya, apakah memang beralasan tindak ketidakadilan itu, sebab kadang kitalah penyebab terjadinya ketimpangan perlakuan itu, artinya kenapa orang membedakan kita dengan saudara kita, sebab ya memang kitanya lah yang membuat masalah jadi kadang-kadang kita masih sadari ya orang membedakan orang lebih menyukai adik kita daripada kita karena memang ya adik kita lebih baik daripada kita dan kita harus dengan terbuka mengatakan iya memang saya mungkin nggak sebaik dia jadi periksalah diri dan cobalah koreksi kekurangan kita itu uh, untuk mencari sasaran yang lebih lemah atau lebih empuk itu apa itu bukan sesuatu hal yang mudah kadang-kadang sehingga orang mengambil jalan pintas dengan memutuskan hubungan. Jadi hmm. tidak lagi mau berhubungan hmm. baik yeah, dengan yeah. orang tua maupun saudara-saudara yeah. kandungnya, yeah, yeah, dan yeah. dia merasa aman di situ sudah. Iya, yeah, itu sering terjadi Pak Gunawan. Jadi daripada ketemu-ketemu rasa sakit hati dihidupkan, iri hati kembali dikobarkan, udah dah nggak mau ketemu daripada saya harus mengalami perlakuan tidak adil atau apa, ya itu sering dilakukannya daripada menghadapinya dan membereskannya. Tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah iri hatinya sendiri Pak boleh? Ya? Sama sekali tidak Pak Gunawan. Masih adakah hal lain yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang berikut adalah yang terakhir hampir dapat dipastikan bahwa iri hati membuat kita ingin merebut kembali sesuatu yang kita anggap milik kita, ya. Dalam contoh misalkan tadi itu Esau kehilangan hak kesulungannya, dia berusaha sebetulnya mendapatnya kembali ya. Sesungguhnya ya kita harus memeriksa diri, mungkin ya ada dosa yang tersembunyi yang mesti diakui terlebih dahulu. Ya, jadi sadarilah apa yang telah kita perbuat yang membuat orang tua mengalihkan dalam tanda kutip berkat kepada saudara kita yang lain. Jadi sekali lagi periksa diri kita. Ya, akuilah apa yang memang menjadi kekurangan kita. Sebenarnya untuk memeriksa diri dan kita akhirnya mengetahui bahwa kitalah yang jadi sumbernya itu bisa dilakukan Pak Pol. Hanya masalah berikutnya adalah mengakuinya itu di hadapan orang lain. Ya. Sehingga kita masih tetap

banyak alasan kita bisa iri terhadap orang lain. Bisa, betul sekali ya. Mungkin selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun kita nggak pernah iri, tiba-tiba ya. buk, ya. iri. <laughs> ya. Bisa ya. Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan perbincangan ini, Pak Paul? Di Amsal 11 ayat 24, firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi Tuhan meminta kita itu tuh fokus pada jadilah orang yang murah hati, orang yang memberi, justru orang ini yang diberkati Tuhan. Bagaimana menghadapi iri hati? Caranya gampang sekali udahlah bagikan berkat. Jangan pusingkan kok dia punya ini, kok saya nggak punya ini. Enggak. Yang kita miliki, kita gunakan dengan bijaksana. Berkatilah orang lain dengan apa yang kita miliki. Dan itu yang harus menjadi fokus kita. Sebab Tuhan sudah berkata, orang yang justru menyebar atau membagi-bagikan hartanya. Tambah kayak orang yang justru menghemat-hemat. Justru terus berkekurangan. Jadi orang yang murah hati, yang fokus pada memberi kepada yang lain. Justru Tuhan akan tambahkan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga. Tegur sapa gembala keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang iri terhadap saudara sendiri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau NBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga at indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.